ketika ajal datang menjemput kita, tidak ada lagi yang dapat kita perbuat. Tidak ada apa lagi yang dapat kita perbuat. Tidak ada lagi apa yang dapat menolong diri kita. Ini tak ada yang dapat boleh tolong. Hanya amalan kita di atas dunia ini yang dapat menolong kita di dalam kubur nanti. Di situ baru timbul penyesalan dalam diri kita. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke atas dunia ini walaupun hanya sesaat saja. Kita akan minta kepada Allah yang untuk dibangkitkan. Kita tidak minta sehari, kita minta sesaat saja dibangkitkan ke atas bumi ini. Untuk apa? Itqan, komited ke arah kecemerlangan.